Ratusan warga saling dorong saat mengurus KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Namun karena kuota kartu sudah habis, pemerintah setempat hanya bisa menjanjikan akan menambah alat rekam KTP elektronik. Ratusan warga yang hendak membuat KTP elektronik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tidak kebagian KTP pada Jumat pagi. Kuota KTP elektronik di sini dibatasi 250 kartu per hari. Padahal, di Dukcapil Kabupaten Jombang harus melayani warga dari 21 kecamatan. Akibatnya, warga yang sudah mengantri berjam-jam gusar dan saling dorong. Antri jam 3. Kenapa harus subuh ke sini? Kan kalau enggak nanti kan itu enggak bisa ngantri. Kan cuma dibatasi kalau angkanya 100. Sementara itu pemerintah Kabupaten Jombang mengakui peralatan masih kurang. Target seluruh warga sudah beralih ke KTP elektronik pada akhir September dikhawatirkan tidak tercapai. Jadi perubahan ini ada perubahan ini memang kita fasilitasi tetap mas, baik itu cara pelaksanaan di bawah maupun bagaimana barangkali itu menyusahkan masyarakat, kita pun juga selalu mengevaluasi itu semua. Hingga saat ini sekitar 9.000 warga di wilayah Kabupaten Jombang belum memperoleh KTP elektronik. Agung Wibowo, Jombang.